Salah satu pengusaha telur ayam di Kota Poso, Sulawesi Tengah ini menjual telur ayam dengan variasi harga untuk 4 jenis ukuran. Harga eceran tertinggi dijual Rp73.000 dan partai Rp68.000 per rak untuk telur ukuran jumbo, dan paling murah untuk ukuran kecil eceran Rp55.000 dan partai Rp52.000 per rak. Menurut Andi Khoir, produksi telur dari kandang miliknya setiap hari mencapai 60 rak, ditambah lagi pasokan dari beberapa kandang lain, sehingga bisa mencapai 100 bahkan 200 rak per hari. Terkait kondisi telur ini, yang pertama pastinya karena permintaan Ramadan, banyak yang bikin kue, dan baik itu kue kering, kue basah, nah itu yang cukup menyerap banyak permintaan telur, sehingga membuat harganya juga ikut naik. Dan di samping itu juga memang banyak peternak yang afkir ayamnya di waktu bulan lalu itu, waktu jagung mahal. Nah itu juga yang membuat produksi turun, permintaan naik, sementara stok kurang, pasti harga juga ikut. Khoir bilang, tingginya permintaan telur karena selama Ramadan ini pembuatan kue basah meningkat sebagai menu berbuka puasa. Selain itu, pembuatan kue kering menjelang Ramadan juga mempengaruhi permintaan dan penjualan telur. Patarudin, Kompas TV, Poso, Sulawesi Tengah.